Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ini rupanya anak Raja Nur Saadah dengan Yusuf Haslam, tapi dirahsiakan dan tidak diperakui. Cerita pasal Syamsul Yusuf dengan Puteri Sarah ni walaupun dah berlanjut dari awal tahun, masih tak basi lagi. Lagikan pula 7 Mac depan, kes tuntut cerai Sarah dari suami dia akan bersambung. Tapi, yang tarik perhatian Cik Kiha kali ni bukan pasal Syamsul seorang je, tapi seluruh keluarga dia. Maksudnya, keluarga Yusuf Haslam lah. Sebab, bila Cik Kiha tengok dalam Wikipedia, Syamsul ni sebenarnya ada 4 adik-beradik. Yang kita kenal Syamsul, adik lelaki dia Syafiq dan adik perempuan dia Syami. Tapi rupanya Syamsul ni ada seorang lagi abang tiri namanya Faizal Yusof. Cik Kiha mula-mula ingatkan abang tiri dia arwah Faizal Yusof. Pelakon yang meninggal tahun 2011 lepas yang pernah kahwin dengan penyanyi Nana tu. Tapi bila cari balik, Cik Kiha langsung tak jumpa cerita yang kaitkan arwah dengan Yusuf Haslam. Macam tak masuk akal lah. Kalau betul diorang ni anak beranak, mesti ada cerita yang kaitkan. Tak kisahlah hubungan diorang baik ataupun buruk. So Cik Kiha pun cubalah cari isteri pertama Yusuf Haslam, Raja Nur Saadah Salahuddin namanya. Cerai dengan Yusuf Haslam tahun 80 dulu. Tapi diorang tak dikurniakan anak sebenarnya sepanjang berkahwin. Jadi kesimpulannya anak pertama dia yang nama Faizal itu lahir dari isteri yang sekarang ni lah, Datin Fatimah, yang separuh mati pertahankan menantu kesayangan dia, Puteri Sarah. Dalam Wikipedia tulis yang Faizal ni lahir tahun 83, tapi Yusuf dengan Fatimah kahwin tahun 82. Jadi dekat sini Cik Kiha pelik, celah mana yang dia boleh jadi abang tiri Syamsul? Kalau dia lahir sebelum mak ayah Syamsul kahwin, Cik Kiha fahamlah. Tapi dia lahir lepas mak ayah kahwin, bukan dari perkahwinan lama mak dia dengan suami sebelumnya. Ini yang Cik Kiha pelik. Atau memang Yusuf Haslam nak sembunyikan cerita pasal anak sulung dia ni? Okeylah guys, sampai sini je lah Cik Kiha nak membebel. Sebab Cik Kiha sampai sekarang masih tak puas hati kalau tak tahu cerita yang sebenar. Jadi kalau korang jumpa cerita yang penuh dan berkaitan, tolong-tolonglah share pada Cik Kiha ya. Hihihi. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.